Halo guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan mau review gaji dari channel YouTube-nya Nia dan Jesse. Langsung saja ke website Social Blade untuk melihat data beserta estimasi atau perkiraan pendapatan dari channel YouTube-nya. Oke guys, di sini channel YouTube-nya Nia dan Jesse telah mengupload video sebanyak 77 video. Jumlah subscriber-nya untuk sementara 119.000 subscriber. Video view atau penayangan videonya sebanyak 20.586.618. Country atau negaranya ID atau Indonesia dengan tipe channelnya People. Nia dan Jesse bergabung dengan YouTuber tanggal 27 Oktober tahun 2015. Sudah mendapatkan total grade B dari situs Social Blade. Social Blade rankingnya ke 241.365. Subscriber rank atau peringkat pada subscribernya ke 2.186. Video view rank atau peringkat pada penayangan videonya ke 397.140. Country rank atau peringkat pada negara Indonesia ke 1.292. Dan people rank atau peringkat pada tipe channelnya ke 1.547. Oke guys, kita melihat penayangan videonya. Penayangan videonya selama 30 hari terakhir atau 1 bulan terakhir sama dengan 1.178.000. Data ini meningkat 125,7% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian pelanggan-pelanggan atau subscribernya selama 30 hari terakhir channel YouTube-nya mengumpulkan subscriber sebanyak 6.000 subscriber. Data ini meningkat 100,0% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Lanjut ke ringkasan statistik penambahan subscriber dan perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Di sini rata-rata penambahan subscriber hariannya 200 subscriber, mingguannya 1.400 subscriber. Dan perkiraan pendapatan hariannya rata-rata 10 US dollar, mingguannya 69 US dollar. Berapakah perkiraan penghasilan bulanan dan tahunannya? Ayo kita melihat di datanya. Perkiraan penghasilan bulanan terendah 295 US dollar, tertingginya 4.700 US dollar. Dan per tahun terendahnya 3.500 US dollar, tertingginya 56.600 US dollar. Langsung saja kita melihat harga dolar terbaru dan untuk mengkonversi estimasi pendapatannya yang masih dalam dolar ke rupiah Indonesia. 1 dolar Amerika terupdate hari ini sama dengan 15.693,05 rupiah Indonesia. Langsung kita salin ke kalkulator. Oke guys, di sini kita akan menghitung perkiraan penghasilan bulanan dan tahunannya yang minimalnya saja atau yang terendahnya saja. Karena yang terendahnya biasanya sangat mendekati gaji atau penghasilan sebenarnya. Perkiraan pendapatannya per bulan terendah 295 US dollar. Jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.693 harga dolar hari ini sama dengan 4.629.449,75 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan bulanannya. Kita cek lagi per tahunnya. Perkiraan pendapatannya per tahun terendah 3.500 US dollar. Jika dikurs ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.693 sama dengan 54.925.675 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan tahunannya. Oke guys, itu dia tadi estimasi pendapatan atau perkiraan pendapatan dari channel YouTube-nya Nia dan Jesse sesuai data dari situs Social Blade. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.